lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan cara untuk membuat minuman stamina pria, susu telur madu jahe. Yang caranya sangat gampang, yang kalian bisa buat sendiri di rumah, yang pastinya enak dan menyehatkan. Kita langsung saja ke bahan-bahan apa saja yang saya gunakan. Untuk membuat minuman STMJ ini, di sini saya menggunakan 1 kaleng susu murni, 1 butir telur bebek yang sudah saya cuci, 3 sendok teh madu, 1 ruas jahe. Nanti di sini saya akan gunakan secukupnya saja. Langkah pertama, di sini saya akan kupas terlebih dahulu jahenya. Jadi jahe yang saya gunakan kurang lebih segini, karena nanti saya tidak akan panaskan, saya akan ambil sari dari air jahe ini, nanti saya akan parut terlebih dahulu. Jadi sekarang saya kupas dulu. Nah, ini jahenya sudah saya kupas dengan bersih. Setelah saya kupas, kemudian di sini saya akan cuci terlebih dahulu. Nah, setelah jahe sudah bersih saya cuci, kemudian saya lanjutkan untuk diparut. Nah, ini bahan jahenya sudah selesai saya parut, kemudian di sini saya akan ambil airnya saja. Di sini tanpa saya tambahkan air tambahan ya, jadi air murni dari air jahe yang saya gunakan. Ini hasil air jahe yang setelah saya peres tadi, nanti yang saya akan jadikan bahan campuran bersama dengan susu, telur, dan juga madunya. Nah, di sini selanjutnya saya akan membuat air panas yang nantinya saya akan gunakan untuk menghangatkan susunya. Nah, di sini sebelum susunya saya hangatkan, di sini saya akan buka kemasannya terlebih dahulu. Kemudian saya akan hangatkan dengan menggunakan api yang kecil saja. Sambil menunggu susunya saya hangatkan, di sini saya akan lakukan untuk mengambil kuning telurnya. Nah, ini sepertinya bagian putih telurnya sudah habis saya pisahkan, kemudian saya akan letakkan bagian kuningnya di atas gelas ini. Di sini saya akan tambahkan 3 sendok teh madu. Lalu di sini saya akan tambahkan sari air jahe yang tadi saya parut. Di sini saya gunakan 2 sendok teh saja. Setelah telur, madu dan juga jahenya sudah tercampur jadi satu, kemudian di sini saya akan aduk terlebih dahulu supaya tercampur dengan rata. Nah, ini sepertinya telur, madu dan juga jahenya sudah tercampur dengan rata. Kemudian di sini saya akan tuang susunya. Ini susunya sudah hangat-hangat kuku gitu. Kemudian saya akan tuang ke dalam gelas.
Kemudian di sini saya akan aduk kembali susu, telur, madu, jahenya supaya tercampur dengan rata. Stamina pria, susu, telur, madu, jahenya sudah selesai saya buat dan siap untuk dinikmati. Minuman susu telur madu jahe ini rasanya enak, hangat, dan menyegarkan. Minuman ini enak sekali dinikmati bersama dengan roti bakar atau cemilan yang lainnya. Jadi sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat buat semua. Jangan lupa dukung channel Dapur Minami biar terus berkembang dan bisa memberikan tips-tips seputar minuman sehat. Terima kasih dan selamat mencoba!